Akhir cerita masih pahit, Messi siap ubah takdir dengan Barcelona. Barcelona mendapat kabar baik tentang potensi kembalinya Lionel Messi ke klub. Rumor kembalinya Lionel Messi ke klub lama sudah tersiar cukup lama. Sang mega bintang awalnya dikabarkan akan kembali ke Catalunya pada bursa transfer musim panas 2023. Hal tersebut diperkuat oleh pertemuan petinggi Barcelona dan Jorge Messi selaku agen dan ayah sang pemain. Pertemuan tersebut ternyata tidak menghasilkan reuni karena Messi justru bergabung ke Inter Miami. Kondisi ini membuat kisah Messi di Barcelona serasa belum komplit karena situasi kepergiannya pada 2021. Messi saat itu terpaksa pergi karena kontraknya bersama La Blaugrana sudah berakhir. La Blaugrana tidak memperpanjang kontrak sang mega bintang karena masalah finansial. Perpisahan Messi dari Barcelona dirasa masih bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Pemain asal Argentina pun menyetujui cara perpisahannya yang belum sempurna. Ada kepahitan dari cara saya pergi dan saya tidak menyukai hal ini, kata Messi seperti dilansir bolasport.com dari Goal. Saya pantas berpamitan ke orang-orang yang membuat saya bahagia, ucap sang pemain menambahkan. Pernyataan Messi menguatkan rencana laga perpisahannya dengan Barcelona. Ia mengakui bahwa adanya laga perpisahan akan membuat kisahnya lebih baik. Barcelona memang berarti besar bagi pemain berjuluk La Pulga tersebut. La Blaugrana memfasilitasi awal karier Messi dan menampungnya selama 17 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, keduanya saling membantu untuk mengangkat level performa masing-masing. Barcelona berhasil memenangi 4 gelar Liga Champions bersama Messi. Sementara 6 dari 8 trofi Ballon d'Or milik Messi dimenangkan saat masih membela Barcelona. Dengan sejarah seperti ini, perpisahan sang pemain yang terkesan mendadak jelas belum ideal. Messi perlu berpamitan dengan dilepas oleh supporter Barcelona secara langsung. Cara ini menjadi sebuah sarana perpisahan yang cocok untuk seorang legenda klub. Lionel Messi angkat bicara soal peluang jadi pelatih Barcelona segera terwujud. Lionel Messi angkat bicara soal peluang jadi pelatih Barcelona. Akankah hal ini bakal segera terwujud mengingat Messi merupakan sosok legendaris di klub raksasa asal Spanyol itu? Sayangnya, Lionel Messi mengakui belum memikirkan hal itu. Kini La Pulga julukan Lionel Messi masih fokus menikmati kariernya sebagai pesepak bola. Pelatih. Sampai sekarang, saya rasa belum dan itu bukan sesuatu yang saya fokuskan. Seperti yang saya katakan, sepak bola membutuhkan banyak perubahan dan apapun bisa terjadi, ujar Messi sembari tertawa, dilansir dari Diario AS, Selasa 31 Oktober 2022. Tentu saja, saya bisa kembali ke Barcelona dan tinggal di sana. Klublah yang melihat saya menjadi dewasa, yang memberi saya segalanya, dan saya memberikan segalanya. Itu klub yang saya cintai. Dan cobalah memberikan segalanya untuk klub. Saya selalu melakukannya, lanjutnya. Lebih lanjut, Messi mengatakan masih belum tahu kelanjutan kariernya setelah gantung sepatu. La Pulga julukan Messi mengakui hanya ingin menikmati masa-masa akhirnya sebelum pensiun. Ini bukan sesuatu yang perlu dipikirkan hari ini. Saya tidak tahu apakah saya punya banyak atau sedikit sisa untuk dimainkan, tetapi saya ingin menikmatinya. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Hal itu bisa saja terjadi dengan mudah, jelas Messi. Messi diketahui merupakan salah satu pemain ikonik Barcelona. Mega bintang Argentina itu tercatat berseragam Barcelona selama kurang lebih 17 tahun. Selama itu Messi mampu mengantar Blaugrana julukan Barcelona meraih berbagai gelar. Di antaranya ada 4 gelar Liga Champions. Kini Messi baru saja memenangkan Ballon d'Or 2023. Pemain berusia 36 tahun itu menerima penghargaan ke-8 Ballon d'Or setelah mengantar timnas Argentina juara Piala Dunia 2022.